Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtisami bi Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Namun pada kesempatan kemarin murid saya Muhammad Heris ini ditawan ditahan sama kelompok-kelompok wahabi yang anarkis dan juga masyarakat di sini serta Pak RT ini tidak berani untuk membubarkan mereka tidak segan-segan mengancam dan juga membunuh siapapun yang akan menghalangi dan membubarkan kelompok-kelompoknya jadi ini sangat membahayakan masyarakat-masyarakat awam maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Lombok. Ini hati-hati dengan doktrin, dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Yang mana Wahabi ini tidak akan pernah habisnya untuk mencari, merekrut dan memperluas jaringannya khususnya di seluruh Indonesia. Maka kita harus benar-benar bisa membedakan mana ulama-ulama yang harus kita jadikan panutan dan ulama-ulama yang hanya mementingkan akidah sesuai dengan pemahamannya Al-Quran ditafsirkan dengan pemikirannya tidak dengan tafsir Ibnu Qasir dan dengan ijtima ulama tidak mau menerima apapun yang dikerjakan oleh mereka ini sangat-sangat membahayakan kepada masyarakat-masyarakat awam. Jadi saya mohon doa kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar wahabi-wahabi ini tidak bisa berkembang biak khususnya di wilayah Lombok dan juga di seluruh Indonesia mudah-mudahan perjuangan saya sampai di Lombok ini diri oleh Allah diberikan keistiqomahan diberikan kekuatan untuk mencegah berkembang biaknya katrun-katrun wahabi yang sangat meresahkan agar kita semua diberikan keimanan dalam hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas ridho kasih sayangnya Allah, syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya melangkahkan kaki, alangkah baiknya kita berselawat kepada junjungan kita yang ini baginda aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاته واهدنا husna في حرمتهم صلوا على Muhammad. jangan lupa sahabat-sahabat yang belum subscribe di channel Gus Hasim Asori segera di subscribe yang subscribe mudah-mudahan saya doakan rezekinya lancar barokah yang punya hutang mudah-mudahan segera Allah lunasi hutangnya diberikan rezeki layar zukumin hai suryah dari arah manapun yang tidak disangka-sangka saya doakan panjenengan dikopulkan hajatnya oleh Allah hajat itu nyawal akhirah wal dan doakan saya benar -benar saya bisa menebarkan kemakrufan menghentikan segala keangkara murkaan terutama salah satunya itu kaum kotorun-kotorun wahabi yang laknatullah itu Wes, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim.

Ini sahabat-sahabat ya, jadi tetap mereka ini kumpulannya terbanyak. Motor-motor dari kemarin tetap banyak. Dan juga saya lihat ini gonta ganti orangnya ini. Kita lihat dulu dari sini. Dari sini. Tidak majuan dikit. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Rekan-rekan saya semua, untuk memperluas jaringan dakwah kita, saya perlu tugaskan Ustaz Ahmad dakwah di wilayah Lombok Timur dan Ustaz Hakim di wilayah Kailu, Ustaz Hasan di wilayah Sekotong dan Ustaz Bayhaki di wilayah Praya. Aku wilayah eh itu jangan Kalau Side di wilayah Praya Timur. Itu aja. tak betul. Kapan Side bisa untuk jalan? Seserah antum. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat, lebih cepat lebih baik. baik. untuk memperluas jaringan kita dakwah kita ini agar sunnah-sunnah rasul di disebarkan dan dikerjakan agar tidak melakukan bid'ah-bid'ah seperti nyembah kuburan, tahlilan, makan-makan waktu -makan orang tahlilan, itu. biar kita tidak menyesatkan kalau lagu kekuburan tahlilah memakan-makan itu kan menyusahkan ya itulah fungsi kita ini kelompok kita ini untuk mengajak kita mengajak masyarakat agar banyak jaringan-jaringan kita ada. ya dan benar nanti coy udah papiran pada lalu. satu benar. Lakukan juga pelakor-pelakornya. Kapan sih dia mau? Lebih cepat eh ada lebih bagus mereka. Kira-kira anu berangkat sabar dar auto tele ya, ya. Iya. Berangkat. Besok. Untuk anu itu apa namanya tuh? Tahanan kita itu gimana? Perlu kita itu. eksekusi atau enggak? Hah? Eksekusi aja ya. Kita bakar aja nih. Kalau enggak ada gurunya. Santai guru ndak, guru santai guru ndak, guru rasa. Santai guru ndak, guru. Kalau datang apa ndak? Kita bunuh aja. Atau kita korup dia. Tunggu aja dulu gurunya. Kalau dia berani nyelamat nyelamatin muridnya, ya udah tunggu datang ya. Iya. Ya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa 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 mana murid saya? Dan tidak ya. ada. Ya. Jari-jari curut. Tidak ada. Tidak ada di sini sudah. Ya. curut. Detik, detik. Itu saudaramu juga. Kalian sebut curut. Lalu kalian tuh hawaret, hawaret anjing, anjing neraka yang mana banyak menyesatkan masyarakat. Lepaskan anak muda saya. Antum itu yang menyesatkan. Masyarakat dari mana? Mau kuburan. Sudah saya katakan. Makan itu kan menyusahkan masyarakat namanya. Allah menyuruh kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman untuk mencari jalan. Jalan itu banyak, Pak. Jalan tapi menyusahkan. Tawasul itu bisa untuk dakwah kita meneruskan al ulama warasatul ambia. Tapi kalian apa yang menghalang dan juga membubarkan kelompok kalian? Ada, -ada sekian-sekian kalian membunuh toh? Saya melihat video yang mana diambil oleh kameramen saya. Kalian menyiksa murid saya. Di mana sekarang? Tidak ada. Kalau tidak ada. Sudah percaya, ayo saya tunjukkan. Saya lihat di belakang rumah. Kalau tidak saya bakar ini markas besar kalian. Di mana? Sini. Kemarin saya lihat di sini kalian menyiksa. Di mana sekarang anak muda saya? Mana? Ya ini tinggal tampalnya aja. Saya melihat kemarin di sini kalian menyiksa anak murid saya. Lalu kalian pindahkan ke mana? jauh. Belum jauh. Ah, belum jauh. jauh. Belum pindah. Saya tidak paham bahasa yang panjenengan ucapkan. Apa maksudnya? Bahasa yang Anda maksud itu? Di mana kalian pindahkan? Antum kan pengasuhnya, ketuanya. Iya. Terus bawa kemana murid saya bawa kemana kita bakar yang benar jangan ya. bohong kamu sekalian juga kita bakar gurunya juga bakar silahkan kalau kamu bisa tunjukkan di mana murid saya kamu beraninya jangan sama orang yang lemah saya mendengar bahwasanya antum memerintahkan teman-teman antum untuk dakwah ke seluruh lombok bahkan ke indonesia itu Ayo untuk menurut. memperluas jaringan. Iya, betul. Saya tidak setuju dan saya akan menghalang. Saya tidak pernah takut dengan siapapun, walaupun jutaan golonganmu. Terus maunya apa sih? Lepaskan murid saya. Panggil teman-teman hmm. itu sini. Lepaskan murid saya daripada markas besarmu saya bakar. Saya tidak akan lepaskan. Saya dari awal baik-baik didampingi, didampingi oleh Pak RT dan juga warga yang mana antum sebagai ketuanya wahabi tak suruh bubar jangan lagi berkembang biak di Indonesia ini khususnya di Lombok saya cuma ke sini pengen bebaskan murid saya muridnya sih tidak ada di sini nggak percaya saya cepat tunjukkan nggak ada ayo ke depan lagi di mana kamu taruh Di mana kalian sembunyikan? kan? saya. Ada. ada. Ah, nah, Cur itu tak ada. ada, gak ada. Gak ada sini curnya. Kemarin kalian siksa di sini. Ini buktinya kameramen saya itu. Gak ada. <coughs> saya sudah datang seperti undangan kalian. Sampai ini ngeyel ini. Ngeyel gimana? Nah. Saya baik-baik dari awal. Saya baik-baik dari awal. Lalu kalian main anarkis, main menghakimi. Ini negara Indonesia. Jangan jadikan negara khilafah. Menyalai aturan Al-Quran itu udah dibilang tak ada tak ada Allah mana kalian katakan mulai saya di mana tidak ada di sini

Allah Akbar Allah 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 Akbar Cepat Serahkan Boleh saya Dimana kamu katakan Tidak! Allah! Kan, taruh di mana murid saya? Allah! 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 Allah Allah Akbar Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Dengan rituanya Allah Dengan kasihnya Allah Dengan syafat Rasulullah Dengan karomah, Dengan barokah Aulia illahi Fisamawati Mul'ar Ubo, Allah ubo. Bismillah Allah. Allah. kemana mereka kaburnya? Oi tron, drone. Astagfirullahaladzim. Cepat sekali mereka kaburnya. Astagfirullahaladzim Terus gak ada kemana si Harris ini. Jadi, insya Allah di tempat ini sudah tidak akan pernah dijadikan suatu perkumpulan. Kalau besok saya datangi tempat ini, masih dijadikan suatu perkumpulan, wabi-wabi ini, saya akan bakar tempat ini. Saya khawatir sama Muhammad Heris ini. Jadi, dua murid wabi tadi sudah lumpuh bisa patahkan lehernya. Tapi yang jadi bahaya mereka yang tua-tua, termasuk ketuanya Wahabi itu, itu visi misinya sangat membahayakan masyarakat alam Jadi kan kita lihat ya, kita mendengar mereka akan memerintahkan anak muridnya untuk dakwah di seluruh Nusantara. Astagfirullah. Yes, kita kejar ya. Terjar. lah matikan dulu deh